Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana 'indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ila akhirih ayah. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang kami hormati segenap pengurus dari PPMI Solo Raya, Ustaz Huda sekalian serta seluruh sahabat-sahabat yang hadir jamaah pada kesempatan hari ini, semoga senantiasa diberikan kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan. Mungkin masih ada keluarganya saat ini belum sehat, segera Allah berikan kesehatan. Suami istrinya taat setia, anak-anak yang soleh solihah. Kita senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa kembali memenuhi panggilan yang kedua Allah, yakni bisa disegerakan kembali ke Mekah ke Madinah. Dan kalaupun kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaannya husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpah rezekinya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah, diridhai oleh Allah untuk bisa saling bermuajah di sini, saling belajar bersama-sama, luruskan niat kita untuk thalabul ilmi. Insyaallah dengan lurusnya niat kita nanti Allah akan hadirkan fadilah-fadilah yang luar biasa, manakala saat kita lurus niat kita untuk thalabul ilmi. Dan semoga di setiap gerak langkah kita pada kesempatan hari ini, setiap nafas kita di Masjid Siti Fatimah ini, Allah kirimkan para malaikatnya Raqib dan Atiq catat, menjadikan amal kita menjadi amal yang terbaik, amal yang saleh kita. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi di majelis ilmu inilah nanti yang akan menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti saat yang menghisab amal kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya insyaallah dengan kita mempraktikkan jurus-jurus dari wasilahnya dari manit rezeki ini, ilmu dari Allah ini. Insyaallah kita juga ambilkan dari pedoman-pedoman beliau dari Al-Qur'an dan hadis, dengan kita mempraktikkannya insyaallah kita pun akan termasuk bagian dari umatnya yang tentunya nanti yang sangat kita nanti-nantikan adalah syafaat dari beliau, sehingga kita bisa saling bersama-sama bisa di jannahnya Allah. Dan syukur-syukur yang sangat kita idam-idamkan adalah bisa bertetangga dengan Rasulullah nanti di jannahnya. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya hadir pada kesempatan hari ini, tema kita pada kesempatan hari ini sejatinya adalah tentang rahasia merubah nasib. Jadi nasib itu sejatinya bisa dirubah gak Bapak Ibu? Nasib itu bisa dirubah gak kira-kira Bapak Ibu? Sakit betul? Atau sobatan yakin nih, kok mendel mawon nih, yakin bahwa nasib itu bisa dirubah? Nah, ini ada tiga kunci rahasia untuk perubahan nasib. Salah satunya tema kita pada saat ini adalah rahasia menguasai Tuhan, mengendalikan Tuhan. Ini adalah bagian dari nanti perubahan nasib. Kita akan bahas tuntas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi nanti insya Allah. Ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang pertama kemarin, membahas tentang manit rezeki. Jurus pertama di manit rezeki adalah tentang membuka perisai rezeki terlebih dahulu. Jadi sebelum praktekkan ilmu ini, harus kita praktekkan ilmu kemarin terlebih dahulu. Gerbangnya adalah kita sadari dulu kesalahan-kesalahan kita. Karena sejatinya Allah sudah jamin rezeki setiap manusia. Namun kenapa kok saat ini belum berlimpah? Karena kita sendiri yang menutup sekat-sekat rezekinya. Kita yang memasang hijabnya. Apa itu? Itulah perisai rezeki kemarin yang kita bahas. Maka tugas kita adalah lepaskan dulu, baru setelahnya kita ikhtiar. Jadi ikhtiar apapun tidak akan lancar manakala apa perisai rezekinya tidak kita lepas. Sebagaimana kita naik sebuah mobil, Bapak Ibu, ya. Gasnya sudah ditekan, gas itu adalah ikhtiarnya. Tapi perisai rezekinya masih dijalankan. Apa itu perisai rezeki? Remnya masih ditekan. Sekuat apapun remnya kita injek, ya, sekuat apapun gasnya kita injek, ikhtiarnya luar biasa, kalau remnya masih diinjek, jalan buatan mobil itu. Jalan tidak kira-kira, Bapak Ibu. Tidak. Maka tugas kemarin yang pertama adalah lepaskan dulu remnya, lepaskan dulu perisai rezekinya.
maka insya Allah rezeki akan semakin berlimpah. Dan rezeki di sini bukan hanya tentang duniawi, nominal uang saja, tapi apa? Rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang soli-solihah, ini rezeki yang luar biasa. Nominal berapapun tidak mudah. Kelapangan hati itu rezeki yang sangat luar biasa. Ketenangan hati, berapapun nominal tidak mampu untuk membeli ketenangan hati. Itu justru rezeki yang sesungguhnya. Dan nominal itu hanya dampak dari kelapangan hati. Karena sesungguhnya ya, rezeki dunia itu berbanding lurus dengan kelapangan hati kita. Saat hati kita senantiasa nyaman, lapang, maka sejatinya rezeki pun akan semakin mudah untuk berdatang. Nah, insya Allah kita nanti akan membahas lebih lanjut lanjutannya tentang rahasia merubah nasib di series pertama. Jadi rahasia merubah nasib ini panjang penjelasannya, namun di series pertama ini fokus nanti membahas tentang bagaimana kita mengendalikan kebutuhan kita terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, mohon izin, yang kemarin ya sempat ikut di pertemuan pertama angkat tangan. Ini untuk menyeragamkan nanti materi, insya Allah ya, baru 10% ternyata. Ya, karena ini lanjutannya, ya, ibarat kita naik sebuah gedung ke lantai 2, kalau kita langsung loncat ke lantai 2 sakit buat itu. Kita harus naik tangga terlebih dahulu ya. Makanya tadi sekilas kita ada prolog terlebih dahulu untuk menjembatani agar kita mudah masuk ke materi kita lanjutan ini terlebih dahulu ya. Ini sebelum masuk di sini berarti masih banyak juga yang belum kenal ya. Kalau tak kenal maka tak apa Bapak Ibu. Ada yang tak sayang, ada yang tak haru. Masya Allah ya. Tak kenal maka kenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka taruh terlebih dahulu ya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sekilas mohon ya. Nama saya adalah Muhammad Sofi Al-Khairun Da'i. Muhammad Sofi Al-Khairun Da'i. Domisili saya ada di Prambanan. Prambanannya ikut Klaten ya. Timur Candi masuk ke utara. Jadi masih satu provinsi. Nanti kalau saya ikutnya Kalasan berarti saya sudah lintas provinsi nih ke sini ya. Dari Jogja ke Jawa Tengah. Alhamdulillah ya, beberapa kami diamanahi ya, oleh Allah ya, untuk menyampaikan ilmu Allah yang luar biasa ya. Ya, ilmu rahasia mandat rezeki ini kami lisensi dari rahasia mandat rezeki Ustaz Nasrullah dan SPB. Ini sekilas profil kami. Ini beberapa amanah-amanah kami ya, misi di beberapa lembaga, majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, jika ada sahabat-sahabat nanti yang ingin ya sambung silaturahmi atau ingin nanti ada yang ditanyakan ya atau update materi, boleh nanti di media sosial kami atau di WhatsApp kita. Jika ada yang ingin konsultasi, kalau di forum khawatirnya adalah sebuah aib, maka kita berikan sebuah wadah khusus ya. Jadi nomor yang kita publish ini melalui filter dari istri kami terlebih dahulu, karena kebanyakan jamaah biasanya ibu-ibu ya, maka ke istri terlebih dahulu. Nanti jika bapak-bapak nanti ke kami langsung ya, ke nomor kami. Jadi silakan nanti untuk dicatat. Dan kabar baiknya nanti jika ada sahabat-sahabat kita nanti yang di sini yang meresum materi kita pada kesempatan hari ini, nanti di mention di Instagram kita, nanti satu orang yang beruntung nanti kita akan berikan giveaway buku ya, buku titik balik dari sahabat kita. Nanti akan kita berikan hanya untuk satu orang saja. Oke, lanjut ya. Baik. Sebelum masuk ke materi ini, mohon izin Bapak Ibu, saya yakin sekali ya, secara usia, pengalaman hidup Bapak Ibu semuanya, ya, ilmunya dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini pasti jauh di atas saya. Tapi mohon izin pada kesempatan hari ini, mohon ridhonya terlebih dahulu ya, saya di depan terlebih dahulu untuk membersamai Bapak Ibu semuanya menyampaikan materi ini. Jadi mohon izin, mohon ridhonya, luruskan niat kita sebagaimana dalam Quran surat Al-Fatihah ya, ihdinash shiratal mustaqim. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Saat kita luruskan niat tersebut, insyaallah dengan izinnya Allah akan berikan rahmat, Allah akan hadirkan itu hudan, akan Allah hadirkan itu solusi, sehingga apa? Persoalan demi persoalan dalam hidup kita Allah kirimkan solusinya. Maka luruskan niat kita terlebih dahulu. Apapun nantinya saya sampaikan, tentunya Bapak Ibu semuanya berbeda-beda dari segi penerimaannya, dari segi apa? Ya, pemahaman yang diberikan. Pemahaman inilah bentuknya nanti rahmat. Masing-masing pasti akan berbeda-beda. Ya. Karena persoalan kita yang ada di sini pasti berbeda-beda. Bisa jadi Allah kirimkan pemahaman yang luar biasa sehingga kita dimudahkan nanti untuk ya, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita.
Baik, belum kita masuk ke materi, ya, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah kirimkan para malaikatnya hadir di majelis-majelis ilmu ini, di taman-taman surga ini, serta ridhoi, berkahi dan aminkan seluruh hajat kita semuanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, bismillah, fatihah. Iya. Ini sekilas testimoni semuanya dari sahabat-sahabat kita yang telah mengamalkan ilmu manfaat rezeki dari grup kita, grup binaan kita. Di kita juga ada grup binaan ya, yang menahan kepada kita untuk terus membersamai Bapak Ibu semuanya. Ini ada salah satu sahabat kita ya, yang hadir ya, juga di pertemuan kemarin tanggal 11 Februari di sini. Ya. Alhamdulillah, setelah ikut satu kali kajian manfaat rezeki, mendapatkan keterangan dari pembantin dalam keadaan apapun, keluarga kian harmonis, mengamalkan satu jurusnya di hari Jumat, kita langsung berbayar. Ini salah satu sahabat kita yang hadir di Siti Fatimah kemarin, tanggal 11 Februari. Mengamalkan jurus yang pertama. Jurus apa kemarin, Bapak Ibu? Jurus apa kemarin? Perisai rezeki. Apa itu? Ya, menyadari semua persoalan yang hadir itu adalah atas kesalahan dirinya, bukan menyalahkan Allah lagi. Ya, mentadaburi dari Quran Surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan adapun ketidak ya, dan adapun hasanatin apa? Kebaikan, nikmat rezeki semuanya datangnya dari mana? Famin Allah, dari sisi Allah. Berarti Allah inginkan kita senantiasa apa? Kebaikan semua. Bagaimana dengan ketidakbaikan itu? Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan adapun ketidakbaikan, apa itu contohnya? Waktu itu Bapak ya, yang masih merasa hutang belum lunas-lunas, masih ada enggak Bapak Ibu? Masih ada betul? Namun senyum-senyum awan nih, kayak mentor. Kalau ini masih ada, itu termasuk sayyiatin. Allah sejatinya nggak inginkan itu ada. Tapi kenapa kok itu ada? Kuncinya ternyata di sini. Famin nafsi. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Bukan maunya Allah. Allah inginkan kita semuanya serba baik. Kok masih ada sayyiatin? Bukti apa? Anak-anak belum solih. Kok rumah tangga belum harmonis? Itu sayyiatin. Datangnya dari mana? Bukan maunya Allah tuh. Allah inginkan kita kebaikan. Tanya salah siapa? Diri kita sendiri. Ada sesuatu yang belum tepat dalam diri kita. Makanya dicontohkan kemarin di jurus 1 perisai rezeki, ada pola-pola datangnya keajaiban, baik itu para nabi, para aulia sekalipun. Apa itu polanya? Ternyata semua orang itu awalnya lahir itu kondisinya itu fitrah, bersih, belum pernah punya perisai rezeki, belum pernah melanggar larangan, belum pernah menolak perintah Allah, senantiasa ijabah itu doa-doanya. Termasuk Nabi Adam sekalipun, saat pertama kali diciptakan, tinggalnya di mana Bapak Ibu Nabi Adam? Di mana? Di surga. Tapi ya, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 35, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang dzalim. Diapakan oleh Nabi Adam, Bapak Ibu? Bukan hanya didekati, tapi dimakan. Akhirnya apa? Dihempaskan di bumi, tidak layak untuk tinggal di surga. Awalnya di surga apapun yang diinginkan diijabah, betul Bapak Ibu? Diijabah apapun yang diinginkan. Tapi coba saat di bumi ya, pingsan berhari-hari, turun hujan, berikutnya dikiranya no, ya, masih ajaib seperti di surga. Pengen apapun ya, lapar, nasi goreng, datang buat kita-kita. Oh, datang ya. Kenapa? Karena memasang perisai rezeki. Berikutnya apa yang dilakukan? Berdoa. Doanya nopo? Menyadari bahwa dirinya yang salah, bukan menyalahkan yang lain, bukan menyalahkan iblis sekalipun yang menggoda. Lihat doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bait pertama ini adalah istighfarnya Nabi Adam melepas perisai rezeki. Rabbana dzalamna anfusana, ya Rob, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendzalimi diri kami sendiri. Jadi yang salah iblis atau Nabi Adamnya sendiri? Saat sadar bahwa dirinya yang salah, disitulah mulai dibersihkan. Pola-pola seperti siapa? Nabi Yunus sekalipun. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berdakwah kepada umatnya 70 tahun lamanya, ternyata tidak ada satupun umatnya yang beriman dengannya. Akhirnya nopo? Beliau tidak kuat. Ya Rabb, turunkan azab kepada umatku ini. Ditinggalkan naik perahu. Padahal apa? Diperintahkan Nabi Yunus untuk apa, Bapak Ibu? Berdakwah.
ditinggalkan nih perintahnya. Beliau akhirnya apa? Perahunya goyang, barang-barang harus dibuang, masih goyang lagi, harus ada orang yang dibuang. Diundi sampai 3 kali, singkat cerita, nama yang muncul siapa namanya? Nabi Yunus. Beliau dimasukkan ke ikan paus. Ya, langsung dilahap oleh ikan paus. Di dalam ikan paus lihat polanya ini, sama semuanya. Polanya adalah beliau beristighfar, beliau menyadari bahwa yang salah adalah dirinya, bukan umatnya, bukan yang mengundi. Ini adalah istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lihat bait terakhir. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya siapa? Saya yang mendzalimi diri kami sendiri. Yang salah siapa, Bapak Ibu? Nah, ibu ini ya, yang melakukan testimoni ini, ibu ini ternyata apa? Iya, saya yang salah. Menyadari. Jadi bukan hanya sekedar istighfar, tapi sadar pasti ada yang salah, pasti ada yang belum tepat dalam diri saya. Kok Allah masih izinkan persoalan-persoalan ini hadir kepada kita? Lama-lamanya ternyata luar biasa ya, dengan izinnya Allah. Ya. Kalau ini ada testimoni sahabat ya, ini tentang istiqoroh bil Qur'an. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita ada materi tentang Garbu Talaa ini, istiqoroh bil Qur'an. Ya. Kajian-kajian ini ternyata juga bisa hadir kepada kita asalkan kita tahu rahasianya. Sebagai pondasi, karena tadi baru 10% dari yang baru ikut kemarin pertemuan pertama, kita kemarin membahas tentang apa? Ada 3 tingkatan keajaiban. Ada berapa, Bapak Ibu? 3. 3 tingkatan keajaiban bagi umat Islam. Yang pertama itu hanya untuk para nabi yang terpilih, namanya adalah mukjizat. Sementara yang kedua namanya adalah karomah, itu untuk para aulia spesial, itu untuk wali Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita masih dapat hak di sana. Apa itu? Keajaibannya namanya adalah maunah. Ini adalah bentuk pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kemarin di pondasi manit rezeki yang pertama, perkuat terlebih dahulu imannya terlebih dahulu, yakinnya dulu kepada Allah bahwa Allah itu maha kun. Kita semakin dekat kepada Allah terlebih dahulu, kita harus khusnudzon terlebih dahulu kepada Allah. Ini sebelum masuk untuk membahas ilmu manit rezeki kemarin, sebelum membahas perisai rezeki, pondasi kemarin apa? Kita harus yakin, kita harus iman. Itu kita perkuat terlebih dahulu kemarin. Karena apa? Hanya orang-orang yang beriman yang nanti dapatkan jatah maunah ini. Maunah inilah keajaiban yang dibahas di manit rezeki, ya, pertolongan-pertolongan Allah ini. Maka dengan caranya Allah ya. Jadi kemarin kita membahas tentang perisai rezeki. Jika mau dapatkan ya, keajaiban, lepas dulu perisai rezekinya, buka dulu perisai rezekinya. Ini pertemuan kemarin. Baik, selanjutnya ini kita akan membahas fokus di seri selanjutnya ya, pertemuan hari ini tentang rahasia menguasai don ya, bagian dari mengubah nasib. Baik, tadi kita ya tanyakan nasib tadi bisa dirubah boten? Di prolog tadi sakit dirubah boten nasib? Atau sih boten yakin baru 10% nih, makanya boten lanjut nih. Yakin boten Bapak Ibu nasib ini bisa dirubah? Alhamdulillah mulai kenceng, tapi masih ibu-ibu, bapak-bapak masih mental ya. Direk yakin dikatakan. Yakin betul Bapak Ibu bahwa nasib niku sakit dirubah, yakin betul? Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ra'du ayat 11. Ini di Al-Quran di halaman 250 baris ke-10. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Ini ada hubungannya dengan An-Nisa 79 tadi Bapak Ibu. Perhatikan bait terakhirnya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfusihim apa ini kira-kira? Anfusihim apa-apa yang ada dalam diri kita sendiri. Ingat tadi Quran surat An-Nisa 79 ya. Sesungguhnya ya, ketidakbaikan itu hadirnya karena siapa? Famin nafsi, karena diri kita, ada sesuatu dalam diri kita. Apa ini kira-kira yang ada di dalam diri kita, kalau itu kita rubah, ternyata mampu merubah nasib kita. Kita enggak apa-apa. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak merubah apa-apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, apa ini? Ada dalam diri kita, kalau itu kita rubah, ternyata mampu merubah nasib kita. Kita enggak apa-apa. Kira-kira enggak apa-apa.
untuk memudahkan penjelasan ini Bapak Ibu ya, lebih mudahnya kita menggunakan penjelasannya Imam Ghazali. Mungkin luar biasa penjelasannya, lebih mudah untuk kita terima. Jadi manusia itu diibaratkan sebuah pohon. Sebuah apa Bapak Ibu? Sebuah pohon. Di dalam pohon itu ada strukturnya, ada namanya akar, ada namanya batang, ada namanya daun, ada namanya buah. Nasib kita itu adalah buah, sementara daun dan batang pohon itu adalah tindakan kita, kebiasaan kita, lisan kita, ya, karakter kita, akhlak kita, kelihatan itu semuanya. Batang, daun, dan buah kelihatan, bukan? Kelihatan. Tapi ada yang tidak kelihatan, yang ini sangat berdampak terhadap kualitas buah. Apa itu? Akarnya. Akar yang di dalam tanah kelihatan, bukan Bapak Ibu? Tapi itu akan sangat berdampak terhadap kualitas buah. Buah itulah nasib kita. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti itu. Ya. Jadi sejatinya ya, di dalam akar ini adalah jiwa kita. Jadi di anfusihim itu adalah jiwa. Saat kita merubah jiwa kita, maka akan merubah nasib kita. Apa ini ada dalam jiwa? Imam Ghazali menyampaikan ada tiga hal ya yang ada dalam jiwa kita. Apa itu? Yang pertama namanya adalah dzon, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Dzon ini adalah prasangka. Ya. Ada husnudzon, ada suudzon. Kalau kita bisa menjaga dzon ini, prasangka ini luar biasa. Ya. Kenapa? Karena pikiran ini, prasangka ini akan mengendalikan lisan kita, mengendalikan apa? Kebiasaan kita, tindakan kita, akhirnya apa? Dari tindakan menghasilkan apa? Karakter. Kebiasaan menjadi karakter, karakter akan menjadi nasib kita. Namun, dzon itu masih kalah jauh dengan yang namanya qalbun, perasaan, hati. Makanya Imam Ghazali menyampaikan jiwa itu ada tiga. Dzon namanya prasangka, yang kedua namanya qalbun salim. Jadi, nanti akan kita bahas lebih lanjut, seri ini baru bahas tentang dzon terlebih dahulu. Nah, qalbun ini lebih dahsyat lagi. Sekuat apapun itu pikiran, kalau perasaannya itu masih belum positif, yang menang adalah perasaan, hatinya yang menang. Namun ada yang lebih halus lagi. Yang ketiga apa itu? Iman kita, ruh kita. Jadi di dalam akar jiwa itu mengandung tiga hal. Namanya dzon, prasangka, hati, dan iman kita, ruh kita, spiritual kita. Nah, spiritual berdampak kepada hati, hati berdampak kepada dzon atau pikiran, pikiran berdampak kepada tindakan kita, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter itulah yang akan menjadikan nasib kita. Jadi mulai pikiran, perasaan ya, atau hati dan iman ini kelihatan mboten Bapak Ibu? Kelihatan mboten? Gak kelihatan. Ada di dalam diri kita, sama seperti akar tadi, ada. Itu sangat berdampak terhadap tindakan kita, namun gak kelihatan. Manakala kita mampu mengendalikan ini ya, maka nasib kita pun akan berubah. Nah ini akan kita bongkar rahasia-rahasianya terlebih dahulu, baru di series pertama ini adalah tentang ya, untuk merubah nasib, seri pertama ini adalah rahasia menguasai dzon, rahasia menjaga dzon kita, menjaga prasangka kita terlebih dahulu. Jadi seri ini baru kita rahasia menjaga dzon terlebih dahulu. Karena ini rahasia Bapak Ibu, rahasia apa tadi? Menguasai dzon. Karena ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Fokus ya, karena ini rahasia, banyak orang yang tidak memahami dan tidak mengetahuinya. Maka kita akan kaji lebih dalam lagi, apa nih, ada apa nih dalam dzon ini. Rahasia yang pertama Bapak Ibu semuanya, ternyata dzon ini ada yang namanya negatif, ada yang namanya positif. Ada namanya suudzon, ada yang namanya husnudzon. Bahkan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ini di Al-Quran di halaman 517 baris pertama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya ingat prasangka ini dzon ya, ba'dadz dzanni. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah ismun. Apa itu ismun? DOSA Bapak Ibu.
jauhilah kita dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah DOS. Nah, kemarin materi kemarin membahas tentang apa namanya? Perisai rezeki. Kenapa kok rezeki kita enggak berlimpah? Karena kita masang tutupnya. Tutup itu apa? Dosa. Sama ini, kalau kita enggak mampu menjaga don ini, ternyata kita juga nutup perisai rezeki lagi. Maka ini masih lanjutannya. Maka hati-hati, ada yang namanya su'udon itu ternyata sudah menjadi dosa, ada juga yang menjadi pahala, namanya adalah husnudon. Maka hati-hati, banyak orang ya yang menganggap, kan ini baru di batin, belum sampai keluar lisan, berarti saya belum dosa. Hati-hati, meskipun ini di batin sekalipun, itu kalau nggak baik, ternyata itu juga berdampak. Ya, nanti akan kita kaji lebih lanjut lagi, ini baru rahasia yang pertama. Nah, berikutnya rahasia yang kedua, Bapak Ibu. Ternyata setiap prasangka, baik yang namanya su'udzon maupun husnudzon, itu adalah doa, Bapak Ibu. Dasarnya dari hadis qudsi, "Anna 'inda dzanni 'abdi bi," sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika kita masih merasa, "Ya Allah, kenapa harus keluargaku yang sakit? Kenapa harus musibah ini datang kepadaku?" Kira-kira apa jawabnya Allah? Sebagaimana yang kau prasangkakan. Ya itu tak ijabah. Gak selesai-selesai. Padahal ingat tadi Quran surat Al-Isra 79, Allah inginkan kita apa? Semuanya serba kebaikan. Ketika datangnya ketidakbaikan, itu karena apa? Kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Tapi kita menyalahkan siapa? Saat kita mengeluh, saat kita sambat, di situ kita apa? Ya. Salah alamat ternyata. Ya. Maka hati-hati di situ. Ternyata baik itu positif maupun negatif itu adalah prasangka. Prasangka itu ternyata adalah doa. Jadi pikiran ada negatif, ada positif, dan setiap pikiran itu adalah doa. Dan rahasianya lagi, Bapak Ibu. Ternyata baik doa berupa tadi husnudzon maupun su'udzon tadi ternyata diijabah oleh Allah. Dari Quran surat Al-Ghafir ayat 60, ini daurah di halaman 474 baris kedua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, berdoalah padaku maka aku kabulkan doamu. Nah, hati-hati, kita harus bisa memilah dan memilih doa di sini. Yang nanti akan kita kaji lebih dalam. Seringkali nopo kita berdoa. Ya, kemarin di pertemuan pertama. Ba'da kita sholat 5 waktu sudah betul doa kita, Bapak Ibu, ya. Ya Allah lunas, ya Allah lunas, ya. Sudah leres itu. Saat sajadah digulung, mukena sudah dilipat, peci sudah ditaruh, ya. Apa? Kita punya prasangka, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Cicilan. Ternyata itu doa. Terus banyakkan mana doanya? Antara yang tadi di sajadah, yang kalau kita rata-rata 10 menit setiap apa sholat 5 waktu dikalikan dengan 5 paling 50 menit dalam satu hari, ada doa 23 jam lebih 10 menit itu ternyata yang menjadi fokus kita, itu yang diijabah oleh Allah, bakalan lunas betul. What the? Ya. Maka lebih mudahkan gambaran ini ya. Kita gambarkan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kita kaji lebih dalam lagi. Ternyata Bapak Ibu, otak kita ini menerima informasi ya, kurang lebihnya adalah 2 juta informasi per detik. Jadi 1 detik itu kalau ada informasi kita serap lewat otak kita sebanyak 2 juta informasi per detik. Ya. Nah, di dalam 2 juta informasi per detik ini diproyeksikan oleh namanya don, prasangka. Deng, jadi prasangka. Nah, prasangka ini dalam satu harinya ini ada 60.000 pikiran. Ya, prasangka setiap hari, dan itulah yang menjadikan nasib kita. Maka di sini kita harus sadari ada yang namanya realitas primer, ada namanya realitas sekunder. Apa itu realitas primer, realitas sekunder? Jadi kalau kita ibaratkan, gambarkan di sini, ya, alhamdulillahnya ada sebuah laptop ya untuk lebih memudahkan di sini. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu, otak kita itu ibarat sebuah laptop ini. Semua informasi ini dimasukkan di dalam laptop. Pikiran, prasangka tadi itu adalah proyektor ini. Jadi pikiran itu kelihatan enggak? Kalau kita lihat apanya nih? Layarnya. Layar inilah nasib kita. Screen ini adalah nasib kita.
Saat ini ada yang namanya fakta realita. Itu sejatinya adalah realitas sekunder, dampak dari yang namanya realitas primer. Realitas primer ini adalah jiwa kita, gak kelihatan. Jadi sejatinya ini, nasib kita saat ini adalah dampak dari realita yang tidak kelihatan. Apa itu? Ada di laptop kita. Maka hati-hati sekali Bapak Ibu dalam kita keseharian kita menyerap informasi. Ya, hati-hati tontonan televisinya, hati-hati dengan lingkungannya, ucapannya, berita-berita yang dimasukkan, searching-searchingnya ya di Google, di internet dan sebagainya. Nanti kita akan coba game di sini, banyakkan mana sih sejatinya ya yang kita masukkan yang positif atau negatif dalam sehari-hari. Nanti kita bisa adakan game di sini ya. Jadi kalau ternyata yang kita ingin masukkan nih Bapak Ibu, misalkan nih dalam satu hari banyakkan mana nih? Ucapan-ucapan, informasi-informasi positif dengan tidak positif masuk, itu akan kita proyeksikan menjadikan nasib kita. Kalau yang kita masukkan banyak yang gak positif, maka secara otomatis nasib kita pun juga banyak yang gak positif. Misalkan begini Bapak Ibu, ketika realita yang ada di sini, di layar ini ya, ada huruf A. Ini nasib kita sudah kelihatan ya, realitas sekunder. Kalau kita ingin merubah ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini nasib kita. Seringkali orang di luar sana, misalkan ada nasibnya yang tidak baik, dia akan melakukan ini Bapak Ibu. Orang yang mengeluh, orang yang sambat, dia akan memaksakan diri. Ini digoyang terus. Kok gak berubah? Berubah ya, buatan kita. Bagaimana caranya berubah? Kita rubah di mananya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Ini nasib kita. Ya. Ini pikiran kita, ya. Proyektornya adalah pikiran kita. Ya. Ini adalah prasangka kita, sementara di sinilah jiwa kita. Nah. Seringkali Bapak Ibu, ya, faktanya yang terjadi adalah kita mengeluh, kita sambat. Ya Allah, kenapa? Kenapa? Itu sama aja dengan kita pengen merubah nasib kita, tapi yang kita pengen rubah kita gini kan. Tetap kita gini kan. Berubah buat kita gini. Tidak bisa berubah. Nah, bagaimana caranya berubah? Di mananya untuk berubah? Di laptopnya. Di mananya? Di pikiran kita, di jiwa kita terlebih dahulu yang harus kita rubah. Maka saat kita pencet di sini, kita rubah dalam pikiran kita, nasibnya ikut berubah buat kita. Ikut berubah. Kalau kita ingin ganti B, gantinya di sini. Sama ketika banyak orang yang ya. Misalkan begini Bapak Ibu. Dari gambar penjelasan ini untuk lebih memudahkan. Bapak Ibu, ya, jalanan di seputar ya pertigaan Purwosari jalannya gimana kira-kira saat ini kondisinya Bapak Ibu? Jalannya gimana kita-kita? Macet. Macet ini sebuah prasangka sudah. Bayangin Bapak Ibu. Masukin dalam laptop ini macet, dalam pikiran kita macet, diproyeksikan oleh namanya prasangka kita macet. Maka nasibnya seperti apa kira-kira? Itu adalah doa. Ingat ya tadi ada namanya prasangka positif dan tidak positif, ada prasangka positif dan negatif masuk dalam otak kita. Berikutnya kita prasangkakan tadi macet ya. Diprasangkakan macet. Kira-kira nasib kita, itu menjadi doa. Kira-kira nasib kita yang dijawab oleh Allah bagaimana kira-kira? Kita tanpa kita sadari, kita sedang berdoa. Ya Allah, macetkan hidupku, macetkan keluargaku, macetkan keharmonisan keluargaku, macetkan rezeku. Kita enggak sadari di sini. Maka yang harus kita belajar di sini adalah apa? Mengendalikan prasangka senantiasa positif. Apa positifnya dari macet kira-kira? Nopo kita-kira? Jalanannya gimana kira-kira? Jalanannya adalah penuh Bapak Ibu. Kalau ini penuh, kita sedang berdoa. Masukkan dalam prasangka kita ya. Penuhkan rezekiku, penuhkan keluarga. Tanpa kita sadari, kita sedang berdoa ya. Jadi nanti akan kita sampaikan juga rahasia-rahasia lebih dalam lagi tentang doa ini. Ternyata tidak bisa membedakan objek ya. Saat kita punya prasangka gak baik kepada yang lain, ternyata itu balik kepada kita juga. Sama ini ya. Kita punya kata-kata apa? Macet, prasangka macet, itu akan kembali kepada diri kita. Karena macet ini nantinya sudah tidak positif lagi. Bayangin Bapak Ibu, saat Bapak Ibu ya sedang pulang melewati lintas tersebut, terus pulang sampai rumah ditanyain oleh pasangannya. Kira-kira gimana tadi perjalanannya? Kalau jamnya macet, kira-kira energinya positif enggak kira-kira?
kalau jalan itu sudah bungkuk, udah gak ringan lagi, maka akan lebih positif lagi adalah ketika kita senantiasa jaga ini prasangka ini, maka hati-hati sekali di sini. Itu tadi baru seputar tentang macet. Jadi fokus kita adalah kepada kita kendalikan realitas primer kita, jiwa kita. Maka nanti akan lebih memudahkan untuk merubah apa? Menjadikan tindakan, kebiasaan, karakter akan merubah kepada nasib kita. Ya. Pernah buat Bapak Ibu, ya terutama Ibu terlebih dahulu. Pernah tidak? Kita nonton televisi, apapun itu, mungkin ada yang senang sinetron, mungkin ada yang drama apapun itu, televisinya nangis, kitanya ikut nangis. Pernah buat Bapak Ibu? Ibu ini pernah. Kenapa? Padahal kita tidak mempraktekannya, kita tidak mengalami itu. Karena kita masukkan informasi itu, Bapak Ibu. Masukkan informasi itu sedih, akhirnya apa? Fisik kita ikutan sedih, sampai mengalirkan nasib kita ikutan sedih. Sama dengan ini. Saat kita masukkan informasi yang enggak positif, ya. Maka apa yang terjadi? Diproyeksikan, diperasakan oleh kita, fisik kita, ya, maka di orang-orang kesehatan nyebutnya adalah psikosomatis. Sampai akhirnya apa? Fisiknya juga ikut sedih, nasibnya juga ikut sedih. Ini dijawab oleh Allah. Bagi bapak-bapak sebagian apa? Ada yang senang nonton sepak bola, ya. Sudah tinggal sedikit lagi, tinggal disundul aja gol, ya. Atau tinggal di sepak saja sedikit aja gol. Pernah buatan ibu-ibu mendengar suaranya nonton televisi, tiba-tiba kakinya gerak pengen nendang, pernah buatan? Padahal gak ikut di lapangan, cuma nonton televisi. Tapi kenapa nasibnya ikut-ikutan, kakinya pengen nendang? Kena pengaruh ini masuk ke dalam prasangka. Maka hati-hati sekali dalam menyerap informasi, apalagi kalau televisi banyaknya tentang apa kira-kira yang sering kita tonton. Berita, Bapak Ibu, berita. Nah, berita itu banyakkan mananya? Banyakkan positif atau banyakkan enggak positifnya? Banyakkan yang enggak positif. Karena memang menjadikan prinsip bagi seorang reporter itu adalah bad news is good news. Kalau ceritanya tentang yang bagus-bagus, itu nanti enggak naik rating, Bapak Ibu. Ya, televisinya. Maka apa? Ada kejadian luar biasa yang tidak baik langsung di blok out. Nah, kita terus apa? Asik menikmati tanpa kita sadari masuk 2 juta informasi per detik menjadikan kualitas diri kita. Maka hati-hati sekali dengan apa? Bacaan kita, dengan apa? Yang sering kita lihat, yang sering kita dengar. Hati-hati. Sama manusia kemarin nih, kajian Ustaz Tri Asmoro kemarin di Siti Aisyah menyampaikan apa? Anak itu lahir itu secara apa? Fitrah. Bagaimana dia terbentuk menjadi karakter apa? Dari mulai siapa yang dia dengar, siapa yang dia lihat, siapa yang dia rasakan. Sama dengan ini, akhirnya apa? Menjadikan kualitas jiwanya. Jiwa akan menjadikan nasibnya. Linear dengan ini sejatinya. Kajian kemarin Selasa nih, PPMI yang ada di Siti Aisyah. Kemarin saya hadir. Banyak belajar, kenapa? Kemarin temanya luar biasa. Peran ayah dan bunda ya, terhadap apa? Anak di era milenial kemarin. Contoh begini Bapak Ibu, kita akan coba simulasikan. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu, kita inputkan sebuah informasi, ternyata mempengaruhi nasib kita. Pengen buatan? Kita coba di sini, kita adakan game di sini. Pengen buatan Bapak Ibu? Coba aja. Kita ya, mohon izin nanti saya inputkan informasi dalam pikiran kita, dalam prasangka kita, nanti ternyata mempengaruhi nasib kita. Setuju buatan begini? Setuju buatan? Oke, kita coba ini ya. Kita praktekkan terlebih dahulu mohon izin ya. Ini gambar apa? Gambar apa nih? Jeruk nipis. Kita merasa itu dulu. Rasanya pun gimana kira-kira Bapak Ibu? Ya, ada yang ada saya. Oke, baik ya. Kita akan adakan di sini game jeruk nipis terlebih dahulu ya. Ini ada sebuah simulasi game bagaimana memudahkan kita saat saya mohon izin ini kita masukkan dalam pikiran kita, ternyata nanti akan mempengaruhi kualitas fisik kita. Oke. Siap Bapak Ibu? Siap? Monggo, lenggangnya nyaman-nyaman ibu, sekecilnya ibu ya, senyamannya terlebih dahulu ya. Oke? Ya, bagi yang sudah siap ya, yang kersa mohon ikut mohon ya. Baik, sekarang mohon izin ya, yang ingin ikut ya, pejamkan matanya perlahan-lahan, pejamkan matanya perlahan-lahan. Oke? Tarik nafas, lepas. Baik, bernapas seperti biasa. Mohon izin, sekarang bayangkan dan rasakan Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu menuju sebuah ruang dapur. Rasakan tenggorokan Bapak Ibu, ya semakin lama terasa semakin kering, ya semakin haus dari sebelumnya. Silakan amati di ruang dapur tersebut. Ya, ternyata tidak ada satupun air minum.
Namun perhatikan, di pojok dapur tersebut ternyata ada ya, kulkas. Silakan langkahkan kaki kita menuju kulkas tersebut. Oke, baik, bagus. Sekarang pegang tuas kulkasnya. Cess, rasakan sensasi dinginnya kulkas merasa ke kulit tangan kita. Perhatikan, di dalam kulkas tidak ada apa-apa kecuali jeruk nipis. Silakan ambil jeruk nipis tersebut dan kita bawa ke meja tengah dapur kita. Karena terasa tenggorokan kita saking haus, silakan ambil pisau dan iris-iris jeruk nipis tersebut. Mari kita iris yang potongan yang pertama. Kers. Potong lagi yang kedua. Kers. Potong lagi yang ketiga. Kers. Karena semakin haus lagi tenggorokan kita, maka silakan ambil satu potongan jeruk nipis tersebut, silakan diambil dan peras dan teteskan langsung ke dalam mulut Bapak Ibu. Bayangkan dan rasakan tetesannya menyentuh lidah kita. Semakin kita tahan ternyata semakin asam, semakin kecut. Karena masih kecut lagi dan masih haus, ambil lagi potongan yang kedua. Silakan ambil lagi potongan yang kedua, silakan diambil, silakan diperas, masukkan lagi ke dalam lidah kita, dalam mulut kita. Terasa semakin kecut, semakin asam lagi. Karena masih haus lagi, ambilkan lagi potongan yang ketiga. Silakan diambil. Silakan teteskan lagi, peras lagi, silakan teteskan lagi. Terasa semakin kecut, semakin asam tiga kali lipat, lebih luar biasa. Dan mulai ada reaksi air liur kita. Oke, sekarang Bapak Ibu semuanya, ya, buka matanya perlahan-lahan. Mohon izin, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Ada enggak yang merasakan ada reaksi di mulut kita? Air liurnya, angkat tangan. Angkat tangan. Ibu-ibu di 90% ini fokus nih, ternyata. Ada yang sampai merasakan kecutnya? Masya Allah. Sekarang lo takut Bapak Ibu, ya, terutama ibu-ibu nih. Wonten boten jeruk nipis ibu? Ada enggak di mulut kita? Tapi kenapa Pak mulut kita ikut bereaksi? Monggo silakan minum ya yang merasa kesem. Ini sejatinya saya hanya mohon izin ya bagi yang mau fokus dan mau berkenan ikut, saya inputkan informasi di sini. Sama seperti Bapak Ibu tanpa disadari nonton televisi sama seperti ini. Masuk dalam pikiran kita. Apa yang terjadi akhirnya? Nasib kita juga sama. Secara ilmu biologi, lidah kita akan bereaksi ketika ada benda asing yang kita masukkan. Betul buatan Bapak Ibu? Tapi ini gak ada bedanya. Tapi kenapa kok juga bereaksi? Inilah kekuatan yang namanya prasangka ini luar biasa. Apa ini hubungannya? Seringkali Bapak Ibu, dalam kita bertetangga, kita seringkali menjeruk nipisi diri kita sendiri. Kenyataannya, faktanya gak ada. Tapi karena omongannya tetangga, tiba-tiba ada yang merasa sakit banget. Wonten-wonten. Padahal itu belum tentu benar. Tapi sudah apa? Kita jeruk nipisi. Menjadikan ini prasangka, menjadi itu doa, itu diijabah. Akhirnya apa? Ada yang dadanya apek banget, ada yang sampai apa? Sakit, ada yang sampai ke kanker sekalipun itu kenapa? Diawali dari namanya pikiran. Mempengaruhi ke fisik sampai. Seringkali kita menjeruk nipisi diri kita sendiri. Padahal fakta dan realitanya belum tentu seperti itu. Maka tugas kita fokuslah kepada yang namanya realitas primernya, jangan kepada sekunder. Oke lah, ya. Fakta dan realita kita saat ini mungkin belum lunas-lunas dan lain sebagainya. Tapi ya, kita harus kendalikan primer kita apa? Untuk senantiasa positif dan nyaman. Maka nasib kita pun akan semakin positif. Misalkan begini Bapak Ibu, ya. Karena tadi doanya ya dari MC tadi luar biasa. Semoga yang di barisan paling depan ya, ini barisannya para malaikat, barisannya orang-orang yang sukses ya, barisannya orang-orang yang segera dilunaskan tadinya saya pengen buatan Bapak Ibu lunas hutang seketika, pengen buatan. Yang pertama sebelum kita ikhtiar gerakan kita ya, rubah dulu dari don kita terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Ini tulisan apa Bapak Ibu? Tulisan apa? Ketika kita inputkan dalam pikiran kita, tang, 60 ribu pikiran setiap hari, kira-kira nasib kita bagaimana? Saat itu kita bisa lunasin, besok kalau ada persoalan, ujung-ujungnya apa? Mentok-mentoknya no, kita akan ambil HP, cari data yang kemarin belum kita pinjemin, kita pinjem lagi Bang. Akan apa? Kembali lagi nasib kita apa? Akan punya lagi, tak kunjung selesai.
Seringkali kalau kita mengeluh, kita sabar, kita pengen merubah nasib kita, kita gedor-gedor ini layarnya bakalan berubah, betul? Kenapa? Karena kita belum mengendalikan pikiran kita. Sejatinya Bapak Ibu, ada cara yang lebih mudah sejatinya Bapak Ibu. Khusnudonnya hutang itu dong. Karena hutang ini energinya tidak positif Bapak Ibu. Kalau kita mau jalan aja, hutang saya 20 juta, berat gak kira-kira jalannya? Ringan buat itu? Gak ringan. Tapi kalau kita rubah ini menjadi sebuah yang khusnudon, kita akan lebih ringan lagi. Apa itu contohnya? Bapak Ibu, ketika kita dipinjemin sesuatu oleh orang lain, ketika kita dititipin barang milik orang lain, suatu saat harus kita kembalikan, itu namanya apa Bapak Ibu? Namanya apa? Namanya adalah amanah. Inilah bentuk positif dari yang namanya hutang Bapak Ibu. Kalau kita pinjam kepada orang lain, suatu saat harus kita kembalikan, amanah Bapak Ibu. Amanah bukan? Harus kita kembalikan. Amanah. Ini adalah khusnudzonnya. Saat ini kita masukkan dalam pikiran kita, amanah, amanah, amanah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, amanah saya 20 juta. Jalannya ringan Bapak Ibu. Itu kita sedang berdoa, ya Allah amanahkan pekerjaannya lebih baik lagi, amanahkan rezeki yang lebih baik lagi, amanah, amanah, amanah. Kira-kira nasib kita semakin ringan betul? Semakin bisa lunas Bapak Ibu. Maka yang kita rubah adalah di jiwa kita terlebih dahulu, di laptop kita terlebih dahulu. Bukan apa? Memaksakan diri kita untuk merubah di faktanya terlebih dahulu. Maka saat kita rubah di laptop ini, maka kita sudah tidak punya hutang lagi. Yang punya apa tadi? Amanah Bapak Ibu ya. Yang ada adalah amanah. Mohon izin, sekarang saya nanya Bapak Ibu, masih ada yang punya hutang gak Bapak Ibu di sini? Masih ada yang punya hutang? Baik, saya ulangi sekali lagi. Kalau ini masih kita prasangkakan ini yang gak positif, masukkan tang, 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 diproyeksikan tang. Nasib kita kira-kira gimana? Bisa selesai gak hutangnya? Bisa selesai betul? Tetap ada hutang. Maka ya, kita harus kendalikan ini dan ini menjadi lebih positif lagi. Sama-sama maknanya tapi berbeda energinya. Berbeda dari prasangka kita akan berbeda dari nasib kita. Menjadi apa? Apa tadi? Amanah. Saat kita infokan ini, amanah, amanah, amanah. Karena suatu saat ini harus kita kembalikan, betul. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Namanya amanah harus kita kembalikan. Tapi saat kita senantiasa positif, senantiasa khusnudzon, Allah akan lebih memudahkan langkah kita. Saat kita bekerja sekalipun, kita akan semakin lapang, tenang. Tapi kalau apa? Dikit-dikit kepikiran utang, cicilan, gak ringan pekerjaan kita apapun apa, tidak mudah terbukakan pikiran kita untuk mencarikan jalan yang baik. Maka saat kita masukkan amanah, 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 nasib kita akan semakin ringan. Nah, sekali lagi saya nanya, masih ada yang punya hutang Bapak Ibu? Masih ada yang punya hutang? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau masih mindset kita, pikiran kita masih ada hutang ya, maka nasib kita akan menjadi apa tadi? Nasibnya masih punya apa? Tidak akan selesai-selesai ya. Tapi kalau kita rubah tadi menjadi khusnudzonnya adalah apa tadi? Amanah. Maka ya, kita sedang berdoa agar Allah apa? Lunaskan amanah-amanah ini, agar Allah berikan amanah-amanah berikutnya, agar kita semakin ringan di sini. Kenapa kita semakin khusnudzon? Maka sejatinya saat ini masih ada yang punya hutang Bapak Ibu? Yang ada tinggal amanah. Alhamdulillah, ini belum ada satu jam nih, ini langsung gak punya hutang seketika. Yang ada apa tadi Bapak Ibu? Amanah. Ini akan kita gali lebih dalam lagi Bapak Ibu ya, tentang rahasia-rahasia dari itu. Ternyata Bapak Ibu, prasangka ini, don ini ya, tidak bisa membedakan ingin dengan fokus. Nah, ini kemarin ada pertanyaan di pertemuan pertama ya di Majelis Istimewa 5 ini tentang bagaimana nih cara mengendalikan. Ternyata kita kemarin jelaskan zon itu tidak bisa membedakan ingin dengan fokus ya. Ada salah satu ya jamaah umroh dari guru saya, Musanna Rasulullah ya. Karena Musanna Rasulullah adalah seorang mutawif ya. Ketika di Mekah ya, itu dijelang asyar itu ya, salah satu jamaahnya, beliau itu pingin sekali posisi softnya nanti berada di paling depan sehingga paling dekat dengan Ka'bah Bapak Ibu. Ya. Saat sebelum azan asyar, ya, beliau sudah buru-buru ambil posisi paling depan. Ya. Namun beliau selalu ingat ada salah satu orang, ya,
sebagian dari suku tertentu yang hobinya itu adalah cemilannya itu makan bawang mentah. Ini adalah ya sebuah negara yang seringkali kita dengar dengan namanya apa? Bombay, negeri Hindia. Sebagian sukunya ada yang hobinya itu cemilannya bawang apa? Bawang putih mentah loh, kira-kira aroma mulutnya gimana kira-kira? Nah, salah satu jamaah umrah Ustaz Rasulullah ini ya inginnya adalah ya Allah jangan dekatkan saya nanti saat sholat dengan orang-orang dari suku tersebut yang berbau apa? Bawang. Beliau sudah posisi paling depan ya. Berikutnya apa? Adzan, beliau sholat qobliyah. Saat sholat qobliyah Bapak Ibu, beliau masih kepikiran tadi, ya Allah jangan dekatkan saya dengan aroma bau bawang. Inginnya jangan didekatkan, tapi fokusnya apa? Bau bawang, jangan ya Allah, jangan bau bawang. Tiba-tiba apa Bapak Ibu? Aroma itu muncul Bapak Ibu di samping kanannya. Ada orang suku tersebut hadir di samping kanan. Langsung sholatnya gak khusyuk, dipercepat Bapak Ibu. Setelah dipercepat, beliau geser ke belakang. Tek, satu barisan apa? Samping kiri. Tujuannya apa? Biar tidak dekat dengan orang itu. Ya Allah, jangan dekatkan saya dengan bau ini ya Allah. Sholat lagi Bapak Ibu. Saat sholat apa yang terjadi Bapak Ibu? Samping belakang, kanan, kiri, depannya langsung orang itu semua Bapak Ibu. Saat beliau belum selesai sholat, didatangkan oleh Allah orang itu semuanya. Inginnya apa tadi? Jangan didekatkan, tapi fokusnya apa? Bawang-bawang. Dan langsung dipercepat, iqomah Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Dia mundur lagi dua barisan. Ternyata apa yang terjadi? Seluruh orang di sekitarnya, gerombolannya adalah dari suku tersebut. Sepulang dari sholat tersebut ya, ke hotel, badannya, sekujur tubuhnya bau bawang Bapak Ibu. Akhirnya apa? Beliau langsung mandi. Mandi dua kali, bau tubuhnya gak hilang. Baunya masih bau bawang. Akhirnya beliau lapor kepada Ustaz Rasulullah, ini bagaimana kita? Kok bau saya bau bawang? Ditanyain kenapa tadi? Ternyata ini tadi Bapak Ibu, Al-Hujurat ayat 12. Prasangka itu adalah ya, prasangka yang gak baik adalah dosa. Maka apa? Lepaskan. Ini perisai rezeki, lepaskan. Istighfar. Istighfar. Saat itu istighfar Bapak Ibu, belum tanpa sadari ya, sambil duduk belum istighfar, aromanya hilang sendiri Bapak Ibu. Sama dengan diri kita. Seringkali apa? Saat kita buru-buru berangkat nganterin anak sekolah atau buru-buru kerja, pernah buat Bapak Ibu, kita gak ingat naruh kunci atau HP di mana? Nanti Bapak Ibu, pernah tidak? Pertama kali yang kita persangkakan apa? Apa yang ada dalam benak kita pertama kali? Nopo kira-kira dalam pikiran kita, itulah menjadi doa. Ada gak? Aduh lali, mantap banget. Itu kita sedang berdoa, lali, lali, lali. Nasinya ketemu betul. Saat kita semakin ngomong, sudah ketemu Bapak Ibu. Ingin kita ketemu, tapi fokus kita apa? Hilang, 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 gak ketemu, ketemu. Lali, 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 gak ketemu, ketemu ya. Maka beda antara ingin dengan fokus. Sama seperti tadi yang kita jelaskan, 50 menitnya doanya sudah benar, ingin itu, tapi fokusnya di 23 jamnya lebih banyak lagi. Fokusnya apa? Masih cicilan, 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 cicilan. Menjadi apa? Nasinya belum lunas, lunas. Maka hati-hati, ini baru yang pertama ya. Beda antara ingin dengan fokus. Berikutnya yang kedua adalah, ternyata dan ini Bapak Ibu tidak mengenal negasi Bapak Ibu. Tidak mengenal negasi. Apa itu maksudnya? Pernah buatin Bapak Ibu, kita sampaikan kepada anak kita atau orang di sekitar kita, mungkin pasangan kita, jangan buka tutup panci ini. Diapakan kira-kira sama yang mendengar? Padahal kita bilang iya Pak, jangan tidak, itu kata-kata negasi Bapak Ibu. Ada anak kecil lari-lari, nak jangan lari-lari, semakin lari-lari itu semakin diam. Ini Bapak Ibu, karena kita ini adalah Bani Adam Bapak Ibu. Ingat tadi Al-Baqarah 35. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati oleh Nabi Adam diapakan Bapak Ibu. Maka saya dulu ya, sebelum fokus ya untuk siar, saya dulu juga sebagai karyawan Bapak Ibu ya. Saya sebagai operation manager di salah satu retail. Saat saya mengetahui ilmu ini ya, ketika saya masih tugaskan di Jakarta dan di Bandung, kita punya toko retail sebelah kiri, kita pasang pelang Bapak Ibu. Jangan tengok kiri. Kira-kira apa? Orang lewat kira-kira ngapain Bapak Ibu?
bilangnya saya nggak pengen nengok, tapi dia ngelirik loh, Bapak Ibu. Ya, karena ini apa? Bani Adam ya seperti itu. Ya. Ada godaan yang luar biasa. Maka hati-hati sekali dalam mengendalikan don ini. Maka kita rubah, misalkan apa? Ya, kita ini dengan pasangan kita, kita punya yang nggak nyaman banget. Namanya keluarga pasti ada pasang surutnya. Mungkin kita sedang apa? Benci dengan pasangan kita. Kita bilangnya apa? Jangan bencinya. Tapi kita menjadi apa? Tidak sayang atau tidak senang. Tidaknya ini negasi, maka fokusnya adalah senangnya. Seringkali kalau kita di anak-anak apa? Kalau kita bilang apa? Jangan lari, maka fokusnya di larinya. Maka justru kita bilang ya, sebaliknya. Kita ajak langsung apa? Fokus kita untuk duduknya, bukan larinya. Nah, jangan duduk di sini ya, Nak ya. Silakan ke sana enggak apa-apa. Jangan duduk di sini ya. Jangan duduk di sini. Ini khusus nih spesial bagi anak-anak yang cerdas. Kira-kira semakin penasaran duduk enggak? Penasaran ya. Kita harus bisa mengendalikan ini. Hati-hati di sini. Berikutnya adalah rahasia dari sini, tidak mengenal subjek. Apa itu maksudnya tidak mengenal subjek? Saat kita punya prasangka yang enggak baik sekalipun itu kepada orang lain, sejatinya itu